sangu. Sangu bos, sangat-sangat yang ini. Makan apa? Minum. Oh, minum. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Tirtonadi. Mau melaporkan situasi terkini di Terminal Bus Tirtonadi. Ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar dan tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa di subscribe. Nah, ini terpantau ada rela Naruto. Ada rela Naruto, lalu ada Sugeng Rahayu Jaguar Speed 7613 ya. Lalu ada Eka Cepat Trans Jawa. Nanti muncul S 7339 US. Nah, itu nopolnya, di belakangnya parkir Mira. Nah, ini saya juga bareng ini nih. Bareng sama Miss Bottom. Ya udah lama gak hadir karena sibuk bekerja dia. Hey. Ini di Wedangan Hore. Di Wedangan Hore Salehu. Itu Naruto nanti berangkatnya jam 23.20 ya, 23.20 dari Solo sini, dari shelter, keluar shelter biasanya dari Jobone ini 23.40 biasa nih. Rela Naruto ini kemarin sempat di video temanku ya, ngeblong di apa namanya, Kali Jambe cor-coran itu, mundur lagi karena yang dari lawan arah kebuka ya, terus mundur lagi dia. Memang bisa lo Purwodadi itu, wah, polanya benar-benar spesial lah. Bikin nyali ciut tuh kayak naik bis Solo Purwodadi. Tapi ya nggak selamanya banter juga, kadang kalau selahnya nggak mepet, terus dia apa ya namanya ya, nggak ngoyak jam, itu ya bisa pelan banget. 3 jam ya ada aja, 3 jam. Cuma yang nggak terlalu parah juga sih. Ini berangkat ke Semarangan 7.520. Los. Di 7.339 juga mau berangkat. Nah, ini buat penumpangnya ini terpantau sepi ya. Kita nggak perlu ke dalam karena kalau penumpang rame pasti di luar juga rame. Ya, karena kalau malam gini biasanya penumpang itu langsung-langsungan. Jadi penumpang yang dari luar gitu, yang dari dalam itu lebih jarang. Ya, bukan begitu? Iya. Nah, ini beginilah situasi ruang tunggu di pintu timur terminal bus Tirtonadi ini ya, terpantau sepi. Di sini sepi. Nah, itu AJP tuh M137. Oh, nah. Nah, tak video lo gitu. Itu. Honor ini. Ada di plan. Ya, itu temen musisi jalanan. Seso turun nih. Tosa Lia Indah.
HDD 550 Purwokerto Jember. Junam 13 berangkat Bandung. Gol muga, lewat muga 14. Hei, 14 seru dong. Ini HDD 550-nya balik lagi karena berarti ini ya naikin agen di Gilingan. Di Gilingan situ kan nggak bisa muter, jadinya masuk terminal dulu terus muter ke agen Gilingan, masuk kan dia masuk ke dalam, nggak di pinggir jalan ya, masuk ke dalam terus baru keluar lagi, muter di sini lagi, lalu lanjut ke Palur. Mas. 7093 Mas Herul Sandaran Hati. Mana kayak wes. Tujuh 825 berangkat. Sesi 7010 UT berangkat. Itu Mbah Datuk. Apa 7205 Pak Ridwan. Ya, 7538. Magelangan. Antuk. Ayo. Udah ngantuk dia. Bah Datuk. 7816. Rombongan. Tim Jaguar. 816. Mbah Datuk. Pak Kepiskin kita juga. Keras. Montir kita. Ayo Pak. Kondekturnya Pak Ambon. Bon. Yang ini bon. Habis ya. Dibayarin Miss Bottom. Makasih ya.
aku mau bayarin terus. Nah, itu mandala tuh. Jam pertama rela Naruto berangkat. Lima sembilan berangkat. Kenapa? Kenapa? Kok kamu udah di motor aja? Ngantuk. Hah? Ya, ayo gas. Oke, mungkin segitu dulu laporan pada hari ini ya. Anting-anting enggak jelas sambil nongkrong-nongkrong aja lah gabut kok. Nah, itu ada sumber selamat 7376. Sumber selamat apa Sugeng Rahayu ya? Sugeng Rahayu itu. Sugeng Rahayu 7376 lalu Eka 7553 baru diparkir dan Rela Komando. Nah, Wonogiriannya nanti biasanya itu kan adanya Aneka Jaya jam 1 lewat 20. Cuma sekarang itu sering enggak adanya, jadi adanya Gunung Mulia 14.40 nanti jam sekitar jam 2.30. Setengah tigaan ya. Nah, ini kondisinya juga sepi ya. Di pas hari ke-7. Jadi seminggu puasa ini, seminggu puasa. Iya. Sepi. Ya mungkin nanti puncak-puncaknya itu tanggal 1 sampai 6. Ya. Tanggal 1 sampai 6 puncak-puncaknya. Ya. Untuk arus mudik Lebaran tahun 2021. Nah, dari 6 sampai tanggal 17 kan kita tahu itu udah tersiar kabar bahwa dilarang mudik ya. Nah, mudiknya puncak arus mudiknya itu biasanya tanggal 1 sampai tanggal 6 itu prediksinya ya. Prediksinya di tanggal segitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.